Muceng sedang berpetualang ya teman-teman ya. Dia sedang memperbaiki suatu alat di rumahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya Apri mau kasih tahu ya teman-teman, kalau belum nonton video ini sampai akhir, tonton dulu dari episode pertama ya teman-teman ya, biar alur ceritanya nggak ngawur begitu ya. Oke ya, begitu ya. Ya mulia ya. Oke lah teman-teman, mau tahu keseruannya seperti apa? Oke, kita mulai dulu. Intronya, bye. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Oke guys, sudah selesai guys. Oke guys, sekarang kita tinggal memikirkan bagaimana caranya ini apa sih obat-obatan ini kita harus sampai ke atas guys. Ternyata setelah Apli renungkan, Apli resapi, ternyata ada yang ketinggalan begitu ya guys ya. Ternyata kita harus balik lagi ke awal guys. Bentar guys, ada sesuatu yang ketinggalan guys. Bentar, kita harus balik lagi. Kita harus turun. Oke. Sepertinya ini akan menjadi episode terakhir guys, karena nggak panjang banget guys. Oke nih guys, ada yang ketinggalan di bawah tuh. Tuh ini guys, ini objek satu ketinggalan guys. Sama ada sesuatu yang ketinggalan juga ya di episode sebelumnya ya, Apli lupa guys. Harusnya waktu itu kita pecahin ini guys. Nah kesini dulu guys. Nah kita harus memecahkan sesuatu di sini guys. Malah jatuh lagi. Jangan turun Bang Mut, jangan bobo. Nah kita harus memecahkan sebuah lampu guys. Nah oke sudah pecah, kita ambil. Oke terima kasih mas. Makasih. Oke sudah ya guys ya. Nah kalau sudah begini, tapi lupa-lupa dikit gak apa-apa kali guys ya. Kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke paling atas guys. Oke. Kita naik lagi ke atas, guys. Bentar. Di sini, Mut. Ini semut jalan aja males begitu. Hey. Naik ke atas. Sudah di atas angin. Oke guys, di sini kita akan menalikan ini guys. Nah begitu guys, setelah itu kita akan kasih ini guys biar panjang guys. Nah begitu guys, tuh sudah panjang sampai bawah ya guys ya. Oke kita turun dulu tapi guys. Oke kita turun, awas hati-hati Mut. Aduh Mut, itu lihat banget guys. Aduh. Lihat guys cara turunnya guys. Sangat berhati-hati sekali ya ternyata Mut yang males ini ya. Hey. Apli masih bingung sampai sekarang kenapa ini semut yang males banget ya. Si nenek tadi jalan-jalan guys. Si nenek itu teh guys, yang di tempat obat itu, dia bisa jalan-jalan itu karena dia pernah berada di ekor anjing guys, di kepala anjing guys, makanya dia bisa jalan-jalan guys. Tapi kasih tunjuk dulu ya, di episode sebelumnya kita sudah ke sini guys. Nih, nah di sini ada ibu-ibu, mana ya? Nih, nah ada nenek ini guys. Nenek ini kita lihat fotonya mah ya guys ya tuh. Aduh jalan-jalan ke Mesir, jalan-jalan kemana ini, ke Dubai dan semacamnya ya guys ya.
Tuh. Kenapa dia bisa jalan-jalan? Karena dia berada di seekor anjing, guys. Dan jenis apakah nenek ini? Ternyata nenek ini adalah seorang kutu, guys. Begitu, guys. Saat nih, guys, ya. Bikin karakternya, tuh, guys, ya. Apli mah gak kepikiran, guys. Oke, guys, kita sambung lagi ceritanya, ya. Nah, kita itu bagaimana ceritanya ini obat-obatan bisa sampai atas, guys. Gitu, guys. Jadi kita harus kaitkan ini dengan ini. Nah. Ini kan. Ini kan. Bisa. Baru kaitan ini. Nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Butuh tali, guys. Tali ini, guys. Ini kah? Oh, udah, guys. Oh, udah, guys. Oh. Hey. Nah, tarik. Nice. Nice, sudah dong. Nah. Oke, okay, guys. Karena kita sudah berhasil mengikat dia, guys. Sekarang kita ke atas lagi, guys. Ini adalah episode terakhir, ya, teman-teman, ya. Bagi teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, biar alur ceritanya dapet gitu, ya. Silakan ditonton aja, teman-teman. Api sudah buat playlistnya, ya. Begitu, ya. Nanti cek-cek aja di playlist Apli, ya, teman-teman, ya. Gitu, teman-teman tercinta. Terima kasih banyak, teman-teman. Berkat teman-teman, Apli jadi lebih sering upload ini. Kalau tanpa teman-teman, mungkin channel ini udah tutup dari awal, guys. Gitu. Oke, nah. Ini namanya bidang miring atau apa ya, guys, ya. Nah, jadi kita harus membuat buah ini jatuh, ya. Ini apa sih, kacang apalah, gak tahu ya, Apli lupa namanya. Ini harus jatuh ke bawah biar yang di bawah ketarik, begitu, guys. Oke, siap. Oke, pakai ini, guys. Nice. Tuh. Nice. Nah. Lihat tuh. Pembuatnya, guys, cewek ternyata, guys. Nadine Moody, guys, namanya, guys. Terus ini ada siapa nih? Bapak Konstantine, guys. Sebagai animasi, guys. Kemudian ada Bapak Aram, ya. Bapak Aram ini sebagai 3D animator. Terus ada Bapak Sipadim. Ini marketingnya, guys, marketingnya. Oh, ini ada Doggy. Doggy ini sebagai Sherlock, ya. Oke, gak tahu lah dia seperti apa, ya. Spesial. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton Apli sampai selesai, ya. Ini adalah episode tercepat, ya, guys, ya. Tapi terima kasih banyak, teman-teman, sudah support Apli sampai selesai, ya. Apli doakan semoga teman-teman di sana sehat selalu, sukses selalu. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, ya, teman-teman.